Good morning everybody. So today saya pergi get straight. Something is new. I'm very excited and nervous at the same time. Tapi sekarang kita cari kopi dulu. Let's go. I have my coffee. Let's begin the journey. Sekarang saya berada di Gaya Street, Sunday Market. Dan hari ini, vlogging, saya akan di-coaching oleh... Yeah. Yo, saya Patrick Anohada. Okay. Basically, Sony, dia mau buat misi dia di sini, mencari barang unik. Tapi saya tambah sikit. Kita check it out. Gaya Street, selepas pembukaan semula ini yang tutup panjang hari sempena PKP, adakah berbaloi kita pergi sini untuk beli sudah barang-barang? Adakah banyak sudah dijual? Let's check it out. Kita akan pergi hujung sana. Dari sini kita tengok apa benda yang ada di sini. Yuk, let's go. Buah-buahan. Ya, buah-buahan tarap. Ini sangat-sangat lokal punya, ada tarap dan di sini timpot punya lah. Dan sama juga sini macam semua buah-buahan, ada bahan mentah, ada ikan. Dari sebelah sana yang kami ingat itu yang main market jalan, tapi sebenarnya di sini lebih ramai lah, lebih banyak barang-barang, baju, batik-batik pun ada, bunga, banyaklah makanan pun ada. Ada kopi kegemaran. Kegemaran Patrick, saya pun penggemar kopi juga. Baiklah, saya nampak jus avocado. RM5 saja. Avocado jus. Boleh-boleh itu kalau RM5. No sugar. Ada manggis juga lah. Okay, panas-panas. Dulu ada ujung kan? Ya, selepas roundabout nih. Ya, selepas roundabout lah. Tapi sekarang nih dia tinggal lempas ini roundabout. Ya. So itu update sedikit lah. Ada sedikit pendek lah dia punya tamu. Tidak begitu panjang. Tapi jauh juga lah jalan tadi. Jauh kita pusing. Alright, let's go. Rambutan RM3. Okay, rambutan RM3 tu. Sebenarnya rambutan ni ada dua jenis. Rambutan kelapa. Itu yang... Dan rambutan biasa, rambutan kelapa dan rambutan biasa. Kalau saya sanggup beli yang mahal sedikit atau yang sedap. Rambutan kelapa. Ya, satu itu lagi sebab itu rambutan kelapa dia tidak melekat di biji. Itu dia punya isi. Lebih enjoy lah makan. Kalau rambutan yang murah-murah itu mungkin ada something lah kan. Ya. Mungkin yang biasa lah. Oke, coba tes. Ya. Kan oke okay, guys, so seperti yang saya sebut tadi, hari ini saya ada coaching untuk vlogging. Dan sebentar tadi saya baru tukar dia punya tripod. Jadi apa yang kamu nampak sekarang nih, lebih dia punya angle itu lebih background lebih besar. Ya, besar lah. Besar tadi aku pakai yang pendek saja. Okay. Penting selfie stick yang panjang. So, coaching hari ini sangat-sangat bagus. Training lah, training. Jadi misi saya masih lagi mau mencari benda yang unik di Gaya Street nih. Kena tapi, beli tahu, jangan cari saja. Ya. Belum lagi terjumpa. Harap-harap dapat jumpa lah lepas tu beli. Oke. Okay? Oke, okay, akhirnya saya jumpa sudah apa yang unik dan saya akan beli. Aha. Let's go. Ya. Yang jauh tuh saya akan beli. Yang ini ya? Ya. Orang hijau ya? Ya. Ini yang terbaik bagi saya. Memang ini terbaik. Ya. Sebelum ini saya ada beli itu Deadpool. Jadi ini hari saya mau beli yang Joker. Ya, mau tambah-tambah di bilik. Alright. Oke lah, yuk. Berat lah, ada quality nih. Ya. Berat.
berapa ringgit nih? 25. Ini penghujung video sudah. Hari ini bukan saja dapat benda yang unik di Gas Street nih, tapi juga banyak belajar shooting skill dan ya ambil angle yang sesuai. Jadi saya rasa itu saja video untuk nih hari. Saya harap dapat buat lagi video akan datang, dan terima kasih.